Meski bulan Juli hampir usai, namun peringatan hari ulang tahun HUT ke-455 Kabupaten Madiun masih terus dirayakan. Tak terkecuali Minggu pagi, 30 Juli 2023, Bupati Madiun ngontel bareng dan sedekah bumi di tengah hutan jati Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan. Acara dimulai saat Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami beserta rombongan bersepeda bersama Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI wilayah Madiun Raya. Rute berawal dari Pendopo Ronggo Jumeno melintasi Kota Caruban hingga akhirnya berakhir di Desa Kaliabu. Acara dilanjutkan dengan sedekah bumi yang diprakarsai oleh LMDH Tani Mulyo Kaliabu. Ketua Panitia Sutikno menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan warga atas terselenggaranya acara dengan lancar. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi panjenengan semuanya, sehingga acara sedekah bumi LMDH Tani Mulyo Kaliabu ini dapat berjalan dengan baik. Bupati Madiun dalam sambutannya berharap agar jumlah peserta sedekah bumi meningkat di tahun-tahun berikutnya. Semoga kok tahun ngarep iki nek sedekah bumi sing tekoso ya. Dirinya bercerita bahwa saat ini hasil panen seringkali terancam oleh tikus dan hama lainnya karena tradisi metil mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, kepada masyarakat Desa Kaliabu, khususnya LMDH, Bupati harap agar tradisi sedekah bumi tetap dijalankan agar rezeki dan panen selalu berlimpah dan juga diberikan kesehatan. Ini tradisi kan saya, ini untuk dijogo, ini sak kabupaten Pulawaturi. Kuraturi nopo, pokoknya narik panen untuk petil. Oh, itu siapa nih? Nek dia nih kan, urung panen kan di petil di sini. Nanti dia, rumah di sini. Oh, tak kira di sini sirah, di sini sendiri, di sini ceker. Nanti dia, sini ceker. Nah, keluar dia nih tukang deleh, tak kira dia itu yang pojokan sawah. Tapi sakonnya tak dekek, tak pangan di sini. Ngomong ini panenannya ya hati. Nanti dia, saya ini panenan gus, kalah harus tikus, nanti. Karena nabi sudah tahu, tahun yang kalah harus dos ni. Jadi urung dipanen, urung ditunani, mesti dua siat. Karena ni, jadi materi hilang, dumane yo, hilang. Jadi masyarakat Kaliabu khususnya LMDH dan rumah beri masyarakat sukuti setelah bumi ini atom. Nopo kerjanya dia kesana lantar ya, terus segini barokah, terus tuh MPR yang sedoyo masyarakat kali aku mana mana lagi api tinggalkan batas kewarasan, kan ya. Tidak ketinggalan dalam kegiatan sedekah bumi ini, LMDH dan masyarakat Desa Kaliabu menyajikan tumpeng raksasa yang terbuat dari hasil bumi warga sekitar. Setelah doa bersama, para warga antusias berburu tumpeng dan makanan hasil bumi yang menjadi ciri khas dalam kegiatan sedekah bumi.